Papa pulang. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Hati-hati di jalan. Hah, capeknya. Akhirnya leherku terbebas juga dari dasi yang seharian ini bikin tidak nyaman. Semua karyawan pasti setuju denganku. Saat-saat santai seperti inilah, kami semua merasa bebas. Rasanya semua beban akan hilang, seiring dengan baju kantor ini dilepas satu persatu hingga tidak tersisa. Kalian suka ini kan? Koran papa di mana ya? Waduh, walaupun sudah pindah ke rumah baru, papa tetap saja tidak berubah. Apa sih maksudmu? Berubah bagaimana? Hari ini, apa ada acara yang menarik di TV ya? Papa, tolong ajak anak-anak mandi sama-sama ya. Ah, masa papa lagi? Sesekali gantian dong. Papa kan capek habis pulang kerja nih, Ma. Oh, begitu. Capek ya? Papa pikir papa sendiri saja yang capek. Wah, tiba-tiba aku ingin mandi bersama anak-anakku yang manis itu. Ayo anak-anak, waktunya kita mandi. Padahal baru saja mau istirahat. Papa bilang apa? Tidak bilang apa-apa kok, Ma. Shinchan, ayo cepat buka bajumu. Kita kan ayah dan anak, papa jangan begitu. Kamu mikir apa sih? Sekarang waktunya mandi, ayo mandi. Mau mandi? Tolong bukakan celana. Buka saja sendiri. Himawari mana? Dia di sana tuh. Kalau dia lagi asik main bakalan susah nih. Aduh. Sekaranglah saatnya. Mangap, kamu sudah dikepung. Menyerahlah dan ikut kami ke kantor polisi sekarang juga. Tidak. Hima anakku yang manis, yuk main air sambil berendam air hangat sama papa. Tunggu. Tunggu. Jangan lari Hima, ayo sini, ayo. Ayo cepat sini. Kurang ajar, menghilang kemana dia? Periksa dengan teliti, pasti dia sembunyi dekat sini. Aduh, sekarang Himawari pergi kemana? Aduh, sakit sekali. Pergi kemana dia? Pergi kemana penjahat itu? Aku juga tidak tahu, tapi lebih baik kita cari terus. Baiklah, mungkin dia di sini. Atau di sini. Mungkin di sini. Atau di sini. Mana mungkin di tempat begini. Jadi kapan papa mau mandi sama-sama dengan anak-anak, Pa? Iya, Ma. Sekarang kok, Ma. Masih sakit, Pa? Sedikit. Kata Hima setelah mandi nanti sakitnya hilang. Begitu ya? Terima kasih ya, Hima. Berendam air hangat enak ya? Bagaimana? Kalau sudah berendam enak kan? Tapi entah kenapa begitu berendam di air hangat seperti ini, perasaan capek setelah bekerja jadi hilang semuanya. Himawari, kamu belum bisa sendiri, nanti bisa tenggelam. Jangan ya. Sebenarnya kamu mau apa sih? Papa bilang kan tidak boleh. Ini bukan main-main, Hima. Dengarkan apa kata papa. Mengerti? Aduh, kamu sudah pintar meniru papa ya? Baiklah, ayo kita gendut. Dulu waktu papa kecil juga main seperti itu. Sekali lagi.
sepertinya ada yang aneh ya. Ada sengaja keluar yang sungguhan. Kamu ini di ruangan kecil begini bukan main baunya. Hah? Ima kenapa? Ima, jangan-jangan kamu mau. Tahan Ima, jangan di dalam sini. Tunggu dulu. Aduh. Ya keluar. Mama. Wah, malam ini semuanya semakin akrab saja. Ayah kacau.